Eh, ada yang lagi ngafe nih. Jadi kali ini aku lagi bawa Kauri ke Mairaki Cafe Pantai Indah Kapuk. Dan sampai dalam, Kauri tuh langsung kayak duduk di depan rak yang isinya mainan dan makanan dogi dong. Aduh, Kauri. Nah, abis itu aku langsung bawa dia ke lantai tiganya. Lihatlah betapa semangatnya dia. Dan sampai atas, dia tuh langsung kayak ke balkonnya gitu. Jujur, pemandangannya tuh bagus banget guys, gak ngerti lagi. Udah gitu, kan juga bisa nikmatin angin sepoi-sepoi kayak gini loh. Ini adalah pertama kalinya aku ngafe bareng Kauri. Dan rasanya tuh seru banget, gak ngerti lagi. Aku juga bisa melakukan banyak hal sekaligus, seperti kuliah dan makan. Makanan di sini pun enak-enak. Kauri pun sampai pengen. Tapi tenang aja, karena di sini juga ada makanan buat dogi loh. Dan yang pasti makanannya tuh enak, karena Kauri sampai lahap banget. Nah, habis selesai makan, aku sempat bawa Kauri keluar bentar ke jogging tracknya. Tapi dia malah mau isengin orang yang naik sepeda gitu. Ya udah deh, aku bawa dia masuk lagi. Dan Kauri dapat es batu guys dari kafenya. Katanya biar seger gitu loh. Jujur ini adalah kafe terpewe guys, gak ngerti lagi. Kauri pun happy banget di sini. Dia sampai nggak mau pulang, malah mau jadi prima tamu.